Pertumbuhan Kaprik ni kita dapat mencungkirlah bakat-bakat pelumba muda seperti saya, dan mana berlumba di luar tu memang tak selamat lah bagi saya, sebab kita tidak memakai kelengkapan yang keselamatan yang begitu baik lah. Dan di sini kita dapat berlumba dengan keadaan selamat, dan kita dapat mencungkir bakat-bakat muda. Saya mula berlumba dan diberi bidang pemotoran ni bermula umur 13 tahun, di mana saya bermula dengan bajet sendiri untuk saya masuk ke dalam arena Kaprik ni. Untuk tahun ni saya telah 4 tahun berlumba, di mana 3 tahun saya bersama pasukan Petronas, dan sama saya di pasukan Petronas, dan saya telah banyak dapat juarai kategori yang saya masuk. Peristiwa paling saya kenang ialah ketika juarai kategori perdana CP130, yang mana sekarang saya telah masuk kategori yang lebih tinggi, dan di situ saya mendapat tempat pertama lah. Dan saya amat kira satu kenangan yang paling manis lah untuk saya ingat, dan saya rasa saya ingin melakukan lagi sekali untuk juarai kategori perdana. Beraksi dalam kategori CP130 memang satu cabaran yang besar, di mana semua yang beraksi dalam kategori CP130 memang mempunyai rider yang semua berpengalaman dan expert lah semua. Untuk sukan ni kita perlu banyak bermula dengan bajet sendiri lah untuk kita korbankan dulu sebelum lumba menjadi lebih bagus, dan kemudiannya diambil oleh tim yang lebih besar. Harapan saya selepas beraksi di arena Kaprik, saya akan lebih bagus lagi dalam bidang motoran ini, dan saya harap saya dapat beraksi dalam kejuaraan MotoGP satu hari nanti.